Hey yo, what is up? Welcome back with me, Vince Alvin. And welcome to Reaction lagi, teman-teman. Wah, gila ya, pas banget nih. Baru 2 jam yang lalu, Dapuk Boom Skip di Toilet 76 Part 2 finally sudah rilis, guys ya. Dan udah banyak banget dari kalian yang langsung kasih tahu gua kalau Dapuk Boom sudah upload, guys. Memang notifikasi tercepat gua ini memang the best. Oh, bayu. Sorry guys, hari ini gua lagi semangat banget ya, guys ya. Kalian tahu kenapa? Karena di thumbnailnya ada Astro cewek ya, guys ya. Oh my god. Tapi ngeri juga mukanya. Jir, kayak dajal. Jadi ini gua benar-benar penasaran banget ya, Astro cewek ini kayak apa, se-OP apa dia, guys ya. Jadi oke, langsung aja kita tonton. Tapi sebelum video dimulai, seperti biasa, jangan lupa teman-teman tuh like, share, dan subscribe dulu, guys. Oke? Kalau udah join the video. So guys, seperti biasa kita nonton dulu baru langsung kita bahas tuntas, guys ya. So let's go. Woo! Kita lihat, ini pasti seru banget. Oke. Okay. Terakhir ya, guys ya. Oke, okay, setelah lawan Dajjal nih ada Astro Dajjal lagi ya. Semua Dajjal bukan mereka. Siapa yang bilang, guys? Oh. TV-nya berarti lah menggunakan sampah tak berguna ini. Sosone, sopo sih ngomong anjir? Sampah tidak berguna, guys. Mundur, pakan ternak. Pakan ternak. Sampel lebih penting. Pakan ternak anjir. Gila, ada apa dengan mereka, guys? Kameramen dibilang gitu sama TV man, guys. Oh my god. Dibilang pakan ternak, guys ya. Sakit hati loh, guys. Kalau orang bodoh sebelumnya pun kita lagi. Wait, what? Jadi dilempar. Jangan bilang kameramen sama toilet bekerja sama untuk melawan TV man, guys. What the? Oh, wow, wow, wow. Wih, kenapa TV man jadi gitu, guys? Oh, kita lihat, guys. Kenapa jadi gitu ya? Oh my god. Ini mereka lagi ke markas mana nih? Gue gak tau ya. Wih, what apa tuh hijau-hijau? Wih, what the? Jir. Wah, jalannya keren banget, guys. Buat nge-trip keren nih. Oh, ini kah? Oh, what? Astronya. Jir. No! Aduh. Oh, shit. Oh my god, chaos banget, guys. What? Wah, chaos parah, guys. Yo. What the hell? Oh shit. Astro OP-OP ya. Aduh, guys. What the hell? Gelap banget, cok. Wow, polis. Anjir, pasrah, cok. Oh, gila, guys. Anjing dajjal, cok. Astro dajjal, anjir. Lupa banget, cok. Wah, kelar, guys. Gue udah lama gak lihat para titan, guys ya. Holy shit. Fuck you. Oh my god. Ngeri banget ya. Mukanya sih seksi sih. Tapi kok what the heck, sus, cok. Skibidik. Wah, apa tuh anjir, cairan apa tuh, guys? Wah, anjir, rompe banget, guys. Apa tadi cok putih-putih aja? Oh my god, ini banget. Iyo. Oh my. Hey, brutal banget. Anjir, psikopat cok, cantik-cantik anjir. Iyo. Wow.
Yes, tahu cok. Pidato Skibidi. Yes, please. Yes, please. Ngomong apa dia anjir? Holy moly. Holy moly. Oh my god, di twing 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 guys ya. Critical damage udah kelar tuh. Oke oke oke, kita bahas tuntas langsung guys ya. Nah di sini ya, gue mau coba pakai bahasa Inggris aja guys ya. Siapa tahu Indonesianya agak ngaco guys ya. Oke, lupakan mereka, mereka gak berguna. Ini yang ngomong para TV man ya guys ya. Apa maksud mereka guys? Mereka ngambil semua skip di toilet yang ini loh guys, yang kemarin hancur ya, sama Dajjal, yang ada Dajjalnya nih ya. Ini TV woman ini sedih ya, karena sudah bertahun-tahun berepisode-episode TV woman ini bekerja sama dengan para kameramen coy. Mereka tuh udah sahabat banget guys ya. Tapi oh my god, apa yang sedang terjadi guys, sampah ini guys ya, sampah tidak berguna ini. Maksudnya apa, kita kah kameramen kah maksudnya, stay back fooder. Bener nih guys, ini ada apa dengan TV man ya guys ya, kenapa ini kan toilet Dajjal tuh ya, yang ada sininya, ada ini ya, sampel be printing ya. Apakah mereka lagi ini sesuatu ya? Dari kemarin loh sampel-sampel terus ya, sampai yang Titan TV man aja disuruh untuk ngambil sampel apa gitu, sama yang profesor yang jaket putih ya, profesor lah itu ya. Come on before they find us again, ini maksudnya apa ya? Kok TV man ini ngatain para kameramen ini kayak seolah-olah mereka tidak apa ya, direndahkan gitu guys ya. Oh my god, apakah mereka akan melawan TV man guys, collab dengan Skibidi Toilet coy. Kursi yang di sini mana guys? Udah ada kan kursinya? Sebentar guys. Aku melihat sesuatu guys. Siapa ini coy? What the hell? Ada kaki guys di sini guys. Tuh. Oh my god, ini jelas banget ya. Bentar, itu kaki apa bukan sih? Di sini jalannya seru banget loh guys, sumpah. Bisa buat ngedrift anjir. Nih nih. Set, ambil kanan langsung kiri. Set. Anjay ngedrift, Bang. Jir, Astro itu besar-besar loh guys. Oh my god, gimana gak OP ya guys ya. Besar-besar loh mereka tuh Astro tuh. Aduh no, bye friend. Gila ya, gak nyangka ya di episode Dafuk Boom nih, kameramen bakal bekerja sama dengan Skibidi Toilet melawan teman sendiri ya. Mungkin bakal melawan TV Man kalau menurut gua ya. TV Man ini sepertinya berkhianat teman-teman. Kita juga belum tahu sih. Oh my god, look at that Astro cok. Pantes waktu itu G-Man ngejak kerja sama ya guys ya. Tapi gak tahu sih kalau TV Man bakal seperti itu ya. Mereka kerja sama untuk melawan Astro guys. Gila, look at that, anjay. Mana lawannya anjir? Harus Titan cuy baru bisa guys. Lihat nih, gede-gede tuh. Bisa lah kita lawannya anjir, kecil-kecil gini. Apa sih anjir, gede-gede guys. Gak curang banget anjir. Harus yang lawan tuh Titan ya guys ya. Gue gak sabar ya, kayaknya nih ya, Titan kameramen sama Titan speakerman nih bakal mendapatkan upgrade besar nih guys ya. Tapi Titan TV-nya gak tahu ya. Soalnya waktu itu yang terakhir yang rusak parah itu si speakerman, dan kameramen lagi pergi. Sampai sekarang gak ada kabar coy. Oh my god, anjir, kangen tuh sama Titan-Titan anjir. Aduh, apalah ini anjir, anjir. Dia kayak pakai ini ya, pakai topinya Kung Lao ya. Kung Lao atau Liu Kang ya? Kung Lao iya, Kung Lao anjir, Mortal Kombat guys. Anjir ya, mukanya juga mirip salah satu karakter Mortal Kombat gitu. Ngeri ya, mukanya setan anjir. Ini beneran setan guys ya, kali ini ya, beneran Dajjal gitu. What the hell is that? Apaan guys, putih-putih. Gue masih penasaran sama tadi anjir, cairan apa itu putih-putih itu. Yo, look at this. Ini beda ya tandanya ya sama yang kemarin ya, beda. Ya kan? Mau dong. Moli. Ngeri banget. Oh my god. Bagian bawahnya ditarik keluar cairan anjir, what the hell? Gak manu akal guys, what the. Anjir kalau ngamuk ngeri banget kan. Oh, what the heck? Yow. Gak dikasih tahu ya mereka ngomong apa ya. Cuman Skibidi speech doang ya guys ya. Skibidi. Ini Astro yang pertama kan, Astro yang magnet itu guys. Yes please kan ngomongnya. God, episode kali ini ngeri banget sumpah guys. Keren, gila. Bentar, gue masih penasaran sama TV Man, apa yang mereka lakukan guys ya. Kenapa ya jadi berkhianat gitu ya. Yo guys, seperti biasa kalau misalnya bahas tuntas gue ada yang kelewatan atau apapun, bisa kalian komen di bawah guys ya. Makin chaos banget ya. Lawannya ini tuh udah gede-gede semua guys, Astro ini ya. Dulu tuh lawannya masih kecil-kecil ya. Sekarang udah semuanya gede tuh. Anjir, Astro. Gak ada yang kecil tuh Astro. Jadi ya, kita bakal tunggu lagi next episode ya. Ini masih ada part 2, berarti masih ada part 3 harusnya ya. Atau nggak tahu langsung 7-7 mungkin. Nggak tahu dah, oke. So ya guys, ada sih buat video kali ini. Thank you semua yang udah nonton. Sekali lagi jangan lupa teman-teman tuh like, share, dan subscribe-nya. Dan semoga kalian suka dengan video kali ini dan reaction gua guys. Oke, see you in the next video. And bye-bye.